Terletak di kawasan utara Bandung, bangunan-bangunan itu berdiri kokoh dan gagah menantang langit. Suasana sejuk, nyaman, aman dan asri yang disebabkan oleh letaknya di kawasan dataran tinggi Bandung dan rindangnya deretan pepohonan, membuat tempat ini begitu nyaman dijadikan tempat untuk beraktivitas. Sampah-sampah plastik tak nampak di sini. Yang ada hanyalah dedaunan yang berguguran yang seolah tak kuasa ingin segera menyentuh suburnya tanah Parahyangan. Sesekali, kicauan burung yang saling bersahutan menjadi hiburan tersendiri bagi yang mendengarkannya. Aku memang berteman dengan sampah, sebab dari sampah aku bisa meneguk setetes air atau sesuap nasi untuk tubuhku. Namun, itu lebih baik daripada mereka. Mereka juga sampah. Sampah yang mengotori bangsa ini dengan pikiran dan perbuatan nista mereka. Sampah yang terbungkus dengan sampul yang elit, namun berbau sangat busuk di dalamnya. Dukanya kadang-kadang ada anak mahasiswa yang nggak ngerti, yang nggak pernah merasakan gimana caranya kerja sebagai bawahan. Kalau anak cleaning service dicampur disuruh lagi ya, cleaning service lagi kerja, ada masih yang sorong tanpa permis tanpa apa. Nah itu yang paling gemes gitu buat cleaning service. Kadang-kadang kalau yang mungkin mahasiswa itu nggak semuanya ya sebagian aja. Kalau lagi ngepel, telinga tak mampu menyaring apa yang didengar, tapi begitu gampang pura-pura tak dengar. Apalagi mata. Mata mampu mengalihkan pandangan dari apa yang tidak ingin dipandangnya.